Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh kita start sekarang Prof? Boleh, boleh. Sila, sila. Okay, kita start . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang hadir latihan Kickstart Your Research Career pada pagi ini. Okay, tanpa melengahkan masa, saya selaku urusti dari PPBI menjemput dan memperkenalkan penceramah pada pagi ini, iaitu yang berusaha Profesor Dr. Wan Iryani binti Wan Ismail, merupakan Profesor di Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Dipersilakan Prof. Okay, terima kasih banyak-banyak pada pengerusi hari ini, Puan Nur Hadila, kerana sudi menjemput saya sebagai penceramah modul kita pada hari ini. Walaupun telah dicop setahun yang lepas. Tahun lepas lagi kan, mas slot ni, tapi memang banyak cabarannya. So, Alhamdulillah akhirnya kita dapat teruskan program ini pada hari ini. Walaupun bertembung dengan banyaklah program di UMT khususnya, kita ada banyak program dalam masa yang sama, tetapi kami tak berasa teruskan kerana program ini telah dirancang daripada tahun lepas lagi. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga pada para hadirin hari ini kerana sudi untuk turut serta dalam sesi perkongsian yang mungkin saya akan kongsi berdasarkan pengalaman dan juga keadaan semasa di peringkat universiti dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa, insyaAllah. It is actually a big issue. I would like to highlight that you really need to understand about the research subject in your career, then you can contribute more to the society and also to the nation. Jadi saya mohon kebenaran kepada semua, saya nak campur I will try to mix language, BM dan juga orang kata English lah untuk memudahkan perbincangan kita pada hari ini. Jadi dalam masa sama saya ingin kongsi slide saya. Jelas ke? So far jelas ke? Suara saya risau takut tak apa jelas. Dila clear? Clear Alright. Clear Prof. Alright, terima kasih. Jadi let's say kalau ada soalan dalam tempoh kita bincang ni, memang sebenarnya saya lebih suka jika kita ada proses perbincangan dua hala. Sebabnya research ni is quite big, and then it's very flexible, it is not belong to the science field only. Actually, research is everywhere, everything, and even from soft science, from any field, we are doing research. Okay, so it is very big. Subject lah, subject research ni is quite big, and that's why saya prefer lah kita ada sesi perbincangan bersama dua hala, dan kita untuk kalau ada soalan terus kita boleh bincang, okay? Jadi saya suka mulakan perbincangan mengenai tajuk ni, saya quote kata-kata pada pemenang Nobel Laureate Chemistry pada tahun 1954, iaitu Linus, Prof. Linus Pauling. So menyatakan bahawa we need research. We need research. Sekejap saya kena off ni. Okay. So research ni everywhere. Even kita nak masak. Kita nak masak guna Thermomix. TMC kan. Thermomix pun perlu ada resepi. So that's something orang kata sebenarnya melibatkan research juga kan, tanpa kita sedar. And so itu menunjukkan bahawa research ini ada di mana-mana, bila-bila masa, tanpa kita sedar, di rumah, di pejabat, di sekolah dan sebagainya. Jadi untuk hari ini saya memang ingin bincangkan dalam konteks sebagai pemula daripada student lagi kan, daripada student, dan kita akan pergi kepada sebagai pensyarah baru, even pensyarah senior pun memang penting untuk kita bincang ke isu ini bersama. Okay? Tapi di sini saya suka untuk mulakan quote kenyataan ini bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan saya paling suka quote ini, merupakan hadis riwayat daripada Ahmad. Jadi ini menunjukkan semua orang mempunyai kelebihan tersendiri. Setiap orang mempunyai kelebihan tersendiri dan cuma dia tak sedar je.
tak sedar je macam mana dia nak mula nak guna kelebihannya dari sudut research. Kalau dia sedar, dia dapat manfaatkan sepenuhnya kelebihannya daripada dalam sudut dalam bidang penyelidikan, dan sudah pastilah penyelidikan tersebut dapat memberi manfaat bukan sekadar pada dirinya sendiri. Kena ingat tu, bukan kita target nak buat research mungkin dah untuk student short term nak dapat kerja dan sebagainya, mungkin untuk pensyarah muda untuk membina karier. Tetapi saya ingin terapkan daripada peringkat awal lagi. Terapkan peringkat awal lagi. Kita buat research ni, kita buat penyelidikan adalah untuk kebaikan ummah. Okay? Untuk kebaikan negara. Kena terapkan daripada dalam diri kita. Itu peringkat awal. Itu yang itu adalah daripada pengalaman saya sendiri lah. Kenapa? Kenapa ini saya pun share juga daripada pengalaman saya sendiri. Kalau kita letakkan kata milestone kita ataupun target kita terlalu dekat atau terlalu kecil. Contohlah, contoh saya nak buat research ni, saya nak cepat-cepat dapat profesor. For example, saya tak kata siapa, mungkin dia nampak itu target yang paling dia dapat, dia paling dia cepat dia boleh capai, and then dia dapat. Lepas tu dia akan loss. Pernah beberapa yang saya pernah sembang, jadi loss dia dapat dah. So, dia tak tahu nak buat apa dah. Jadi, tapi setengah, bukan semua orang lah. Setengah orang tu dia ada macam-macam pendekatan. Tapi saya ingin nyata kat sini, kita kena ada target yang lebih jauh, lebih besar. Okay? Yang memberi manfaat bukan sekadar diri kita. Memang kena ada lah perancangan tu, kena ada untuk kenaikan pangkat. Kena ada. Itu penting untuk kebaikan diri kita juga. Untuk dapat memberi contribution yang lebih besar. Tetapi kita henti saja. Dia kena ada lebih besar supaya impact daripada research yang kita buat tu masyarakat pun dapat nikmati, dapat lihat negara kita maju dengan lebih ke depan. Masalah semasa yang berlaku dalam negara sebagai contoh banjir kilat yang tak berhenti ni dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Itu adalah contribution daripada researcher, scientist dan termasuk pensyarah lah dan pelajar-pelajar yang ada sekarang ni. Jadi penting itu. Jadi kalau kita letak peringkat awal lagi target kita yang lebih besar, lebih jauh, kita tak akan mudah burn out. Tak mudah orang kata demotivated. Sebab itu memang saya sendiri pernah alami. Kalau saya letak target cepat nak capai, memanglah isu sekarang dengan SKT, RITS semua tu memang akui agak menyedihkan, yang perlu ada penyelesaian yang lebih efektif. Tapi kalau kita buat kerja kerana KPI semata-mata, kita akan cepat letih. Kita akan cepat jemu dan juga akan cepat demotivated. Okay? Jadi kalau kita buat memang kerana kita minat, passion kita nak bantu masyarakat. Assalamualaikum, clear ke? Dengar ke? Dengar Prof. Tadi terputus ya Prof. Itulah semangat sangat terus terkejut way back. Okay Prof, boleh teruskan. Okay, saya mohon maaf atas okay. Kesulitan yang berlaku. Okay. Itu baru permulaan tu. Tak sampai lagi tu yang major main subject yang kita akan discuss pada hari ni. Tapi dari semasa-masa kita akan saya sukalah jika ada pertanyaan dan perbincangan ya. Okey, itu saya penting saya tekankan sekali lagi penting pada peringkat awal lagi kita melakukan penyelidikan, kita kena ada hala tuju, arah tuju dan matlamat yang lebih besar. Okey. Dan tak salah tak salah dalam perjalanan tersebut nak naik pangkat, nak capai kejayaan, nak naik gaji, tak salah. Tapi kita kena ada matlamat yang lebih besar daripada yang saya nyatakan tersebutlah supaya kita tak mudah burn out, tak mudah demotivated dan tak mudah jemu dengan apa yang kita lakukan. Okay? Dan kita akan rasa lebih bahagia sebenarnya kalau kita buat kebaikan. Bagaimana kata oleh Bill Gates, dia kata memang kalau kita banyak memberi, apa yang kita beri itu akan patah balik ke diri kita sendiri. Memang betul. Nanti kita akan nampak dari semasa ke semasa. Okay, ini briefly lah. Briefly mungkin saya dimaklumkan ada pelajar, master, PhD, ada pensyarah, ada pelbagai peringkat. Pensyarah Allah. Internet problem balik . Internet dapat ke? Okay ni Prof. Prof . Okay. Sebab dia tiba-tiba hang. Okay. Alright, dah dapat balik. Okay. So memang ini kena faham lah. Ini umum je. Masih lagi introduction. Saya rasa semua maklum lah apa maksud
ataupun definisi penyelidikan. Tapi saya nak jelaskan di sini, penyelidikan ni bukan sekadar kita buat di belakang rumah. Kita tahu, kita tak salahkan siapa lah. Mungkin ada dia buat acuan, dia buat formulasi campur A, B jadi produk belakang rumah dia kan, berdasarkan orang kata perkiraan dia. Dan sebagai contoh, dapat hasilkan madu tiruan. Jadi, yang itu tak dikirakan sebagai research lah. Sebab research ni, penyelidikan memerlukan sesuatu step ataupun langkah-langkah yang sistematik. Langkah-langkah yang sistematik. Tetapi, dalam masa sama, dia bukan sekadar menolak sebarang kemungkinan. Okay? Menolak sebarang perkara yang nampak mustahil. Sebagai contoh, dalam kes yang saya suka kongsi pengalaman saya sendiri, saya sendiri mengkaji madu. Bagi saya lah, hipotesis saya, madu dapat merawat obesiti. Okay, madu dapat merawat obesiti. Kalau sekali tengok, impossible. Even, ramailah panel pun ada pernah saya present. Apa ni? Madu ni gula. Gula kan penyebab macam-macam penyakit. Jadi itu satu cabaran. Cabaran untuk saya pertahankan hipotesis tersebut. Tapi apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah kita jangan sekali-kali kata terus potong atau terus tolak sesuatu pandangan atau hipotesis. Sebab dalam research ni, anything is possible. Okay, dalam research ni, anything is possible. Selagi kita tidak orang kata buktikan melalui langkah-langkah yang sistematik ni, perkara yang kita cadangkan ataupun kita hipotesiskan terbukti benar, jadi kita tak boleh tolak. Tak boleh sewenang-wenang yang kita tolak. Jadi kita sebagai seorang penyelidik, pelajar kepesyarah dan sebagainya, kita kena ada open-minded lah. Kena ada open-minded. Jangan cepat kita judge ataupun potong idea-idea terutama daripada orang muda, macam-macam pelik-pelik sekarang ni. Kita dengar dulu. Dan kena ada satu sistem penyelidikan yang sistematik untuk buktikan kebenaran cadangan hipotesis tersebut. Itulah research. Saya nyata secara umum lah. Alright. Tapi sini sebab hari ni saya kena relate juga. Saya kena hubungkan juga sebab dari kita kena kontak sebagai pensyarah. Saya sendiri sebagai pensyarah. Dan kita ada pelajar. Mungkin ada pelajar-pelajar kita, pelajar master dan PhD yang bercita-cita nak jadi pensyarah. Dia kena faham. Yang kena faham apa sebenarnya tugas sebagai seorang pensyarah. Jadi realitinya memang ini contohlah gambar yang dilukis oleh Dr. Susan. Ini gambaran apa sebenarnya pensyarah kena buat, terutama untuk teaching, research dan service. Itu saya tak nak cerita detail lah, tapi hari ini saya hanya jelaskan satu komponen. Satu komponen dalam satu tugas pensyarah, amanah pensyarah iaitu research. Ini saya akan jelaskan. Okay. Tapi nak bagi tahunya memang banyak. Banyak tugas-tugas pensyarah dan kita tak bertinggal pun salah satunya. Sebab tu ni kartun ni memang saya suka dah. And mungkin ramai untuk pelajar-pelajar juga, bila cuti semester break, ramai ingat lecturer relax lah. Tak, tapi realitinya sebenarnya kami suka kalau cuti. Suka bukan nak cuti. Tapi suka nak buat kerja. Kerja yang telah tertangguh. Tertangguh semasa semester tu. Yang kita fokus lebih pada pengajaran. Jadi proses tu saya kata tugas pensyarah yang tiga utama tu. Teaching, research and service tu memang berjalan serentak. Cuma setengah masa tu amanah itu terpaksa dikurangkan sementara. Untuk memberi laluan kepada amanah yang lain. Sebagai contoh kalau semester baru telah dibuka, kita akan memberi lebih tumpuan pada pengajaran dan juga pelajar. Dan terpaksa kurangkan sikit masa dengan research. Terpaksa ya, terpaksa. Kalau boleh kita memang bagi sepenuh masa pada research. Jadi bila cuti semester break lah, biasanya kita akan fokus sebenarnya pada research. And ini kebanyakan lah, mungkin setengah orang tu lain approach dia. Okay, sekali lagi saya nak jelaskan kat sini supaya kita tak lost lah. Sebab kita ke majoriti, saya dimaklumkan pensyarah daripada pelbagai universiti juga. And, jadi kita sebenarnya banyak tanggungjawab, banyak amanah. Jadi kita kena ingat, macam saya kata tadi, matlamat utama kita untuk beri kebaikan kepada masyarakat. Tapi kita kena ingat dalam masa yang sama siapa diri kita.
Yang kita kena faham tu. Supaya kita tidak sesat ataupun lost tak semasa kita buat research. Terlampau orang kata oh, tak sesuai atau fond pada satu aspek. Sebagai contoh dalam terlampau terlibat dengan masyarakat, lupa dengan student kat dewan kuliah. Tak boleh juga. Jadi kita kena faham, kena ingat pensyarah ni dia adalah ahli akademik, ahli sarjana dan juga saintis dalam masa yang sama. Dan dia memang tak boleh tinggal tugas hakikinya sebagai orang kata dalam bidang pembelajaran dan orang kata teaching and learning. Teaching and learning, tapi kita berbeza lah. Berbeza dengan guru kerana kita mengajar dengan teori yang baru. Itu bezanya. Guru di sekolah, dia mengajar dengan teori yang sedia ada. Teori yang sedia ada. Tetapi pensyarah, dia mengajar dengan teori-teori baru. Walaupun teori itu dah sedia ada pun dalam textbook. Tetapi sebab itulah kita kena buat research. Supaya teori itu dapat diperbaharui dari semasa ke semasa. Dan lagi bagus kalau kita dapat relate pengajaran kita dengan kajian kita tengah buat tu atau telah buat. Dia dapat memberi teaching kita lebih hidup. Lebih hidup. Dan samalah, pelajar pun akan nampak, dia akan dapat relate apa yang belajar dalam kuliah untuk dipraktiskan di luar sana. Samalah pelajar tu sebagai pelajar master PhD, dia buat kajian sekarang ni, dia tahu apa benda dia akan guna bila dia habis ataupun graduate daripada pembelajarannya. Jadi kita memang tak boleh tinggal lah daripada research, teaching and service. Memang itu kita, semua tugas yang kita perlu lakukan. Tapi basicnya, foundationnya adalah research, teaching with research. Teaching kita ni dengan new knowledge. Dua tu memang tak boleh tinggal. Alright, tu bukan saya kata Bukan saya kata dan bukan universiti kata, tapi itu sebenarnya adalah garis panduan yang telah ditetapkan oleh kementerian sebenarnya. Okay? Kementerian telah tetapkan dalam kita panggil daripada Orange Book. Ini mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sebenarnya apa yang kita lakukan di peringkat universiti khususnya, memang ada garis panduan di peringkat kementerian. Jadi kita panggil ni Orange Book. Memang dia nyatakan dengan detail lah. Seperti dah lalu ni, dia mengatakan teaching, research service dengan admin. Contoh kat UMT khususnya, memang kita dah praktis lah. Yang dah start dah. Ada empat pathway ni kan. Kalau kat UMT, saya tunjuk. Kita dah ada dah SOTA, SODI, SOPP, SOI semua ni. Sebab dia kena ikut selaras lah dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Cuma kalau yang ini sepatutnya semua universiti kena praktiskan, kena implementkan pathway ni dalam membina kerjaya pensyarah. Jadi tak dasar sini memang tak salah. Katalah dia minat dengan teaching saja, boleh teruskan. Tetapi dia tak boleh tinggal research. Sama juga kalau minat research sepenuhnya, tak boleh tinggal teaching. Still kena mengajar dan sebagainya. Samalah yang lain. Sebab tu kita tengok sini percentage dia, still ada research, still ada teaching, still ada service. So dia tiga komponen utama tu memang kita kena faham lah. Sebagai pensyarah, dia kena buat semua tu. Cuma mana prioritinya, itu tanya diri sendiri lah minatnya kat mana. Lebih pada research ke, lebih pada teaching dan sebagainya. Jadi student pun kena faham lah. Sebab tu pensyarah ni memang banyak tugas dia. Jadi kena guna sepenuhnya masa untuk discuss dengan pensyarah mengenai research. Supaya dia dapat fokus lah. Okay. Itu introduction lah. Itu sebagai permulaan. Kau ada soalan dulu? Nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada? Alright. Itu sebagai introduction. Ini pun saya suka juga dengan kartun ni. Nak tunjuk betapa busy-nya kerja sebagai pensyarah ni. Terutama dari bidang penyelidikan. Kalau ada yang student kita, memanglah semua memang akan ada cita-cita nak lakukan kajian daripada awal sampai habis kan. Tapi realitinya memanglah kerja buat research ni memang banyak cabaran dia. Dan setiap peringkat kerjaya kita tu dia lain approach dia. Yang itu saya akan jelaskan kemudian. Okay. Dan kita kena ingat kita kena ingat walaupun kita buat research dengan bidang kita minat, tapi sebenarnya research kita tak mampu buat research seorang-seorang. Kita tak mampu buat research seorang-seorang. Sebenarnya suatu penemuan itu adalah satu kombinasi beberapa penyelidik yang lain. Jadi sebagai contoh saya bagi kat sini. Sebagai seorang pensyarah, dia akan ada, contoh dia ada tiga orang student bawahnya.
dua orang student master dan seorang student PhD. Jadi sebenarnya kalau seorang pensyarah yang dia nampak orang kata kajiannya, dia boleh pecahkan projek tu kepada beberapa bahagian dan bahagian tersebut akan diselesaikan oleh pelajar-pelajar tertentu. Sebab tu pelajar, kalau ada pelajar kat sini, kadang-kadang kalau pensyarah dia bagi pandangan kena buat method tambahan ni, method ni semua ni, sebabnya pensyarah dia nampak the whole picture of the study. Okay, the whole picture of the study. Tapi student dia akan fokus pada satu aspek sahaja. Jadi sebab tu kena ada perbincangan selalu antara pelajar dengan pensyarah mengenai penyelidikan yang dilakukan supaya kajian yang dilakukan tu orang kata sempurna. Sempurna. Dan kombinasi berapa research itu sebenarnya akan menghasilkan suatu penemuan yang lebih besar. Nanti saya akan tunjuk contoh lepas ni. Okay, sekali lagi saya ingatkan ini kena ada. Ini target utama kita. Alright. Jadi saya akan start perkara utamalah topik kita hari ini, iaitu kickstart your research career. Bagaimana saya nyatakan research career ni adalah salah satu komponen utama sebagai seorang pensyarah. Kalau pelajar memang komponen utama, yang satu-satunya komponen utamalah sebagai seorang pelajar. Jadi ada enam perkara. Ya, ada enam perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini. Dan saya dimaklumkan sebenarnya perkara ni tak ramai yang share pun. Tak ramai yang share sebab sebenarnya kadang-kadang susah kita nak jelaskan daripada sudut orang kata syarahan macam ni. Sebenarnya saya lebih prefer kalau ada sesi hands-on secara fizikal lah, sebab dia perlukan banyak brainstorm dan sebagainya. Tetapi sebab kita hanya ada 2 jam saja untuk hari ini, dan saya cuba habiskan secepat yang mungkin. Saya dah fahamkan banyak aktiviti lain. Okay. Tapi di sini saya nak senaraikan ada 6 perkara penting. Okay. Kalau saya dulu, saya belajar sendiri je. Untuk terpa je. Orang kata terjah je sebab saya tak tahu. Tak ada siapa pun beritahu. Apa yang kena buat dulu, apa yang kena buat kemudian dan sebagainya. Jadi untuk yang turut serta dalam sesi perkongsian saya pada hari ini, anda beruntung sebenarnya. Anda beruntung sebab saya apa yang saya akan kongsikan ini adalah apa yang telah saya lalui. Dan harapan saya, hasil pada perkongsian ini, research career anda semua akan lebih cepat, akan lebih ke depan. Saya tak kisah tak apa, saya ke belakang ke apa. Tapi niat saya memang saya nak share supaya anda lebih cepat, anda lebih memberi impact kepada masyarakat luar sana. Itu penting. Dan dari sudut sebagai seorang pensyarah, seorang guru, itu ilmu yang dia bagikan sebagai sedekah ilmu. Dan mudah-mudahan kalau anda yang praktis ilmu yang saya share ni akan memberi pulangan balik dan bentuk pahala pada diri saya lah. InsyaAllah cukup dah yang tu. Tapi ini saya memang saya nak share sungguh ramai. Kalau pergi mana-mana kursus tak ada cerita detail mengenai 6 perkara yang perlu anda tahu macam mana anda nak cepatkan, speed up your research career. Okay, kita pergi yang pertama dulu, the research field and focus. Ini kebetulan kita ada student dan kita ada pensyarah baru yang baru habis study. Mungkin ada yang tanya, bila dia balik daripada study ataupun habis study, dia nak buat research apa? Ataupun untuk pelajar-pelajar, saya nasihatkan bukan mudah sebenarnya anda nak sambung study. Bukan, sebab saya perhatikan ramai pelajar-pelajar kita kat Malaysia khususnya, dia hanya ambil je peluang yang datang. Dia, mungkin ada setengah tu dia tak survey pun supervisor atau bahasa supervisornya macam mana, the project tu macam mana, apa future project tu. Adakah project tu lepas dia habis study, skill yang dia develop tu, ada future kejaya kat Malaysia ataupun kat antarabangsa. Dia tak pernah, ada tak siapa-siapa cakap benda perkara-perkara macam tu. Jadi penting untuk sebagai pelajar, saya tegaskan kat sini, untuk pemilihan projek ataupun study tu, kena tengok future juga. Kemana hala tuju negara kita, kemana hala tuju dekat antarabangsa, adakah kajian kita tu relevan lepas kita habis study. Itu satu hal. Waktu yang kedua, untuk sebagai seorang pensyarah, dah habis dah PhD. Okay. Adakah PhD dia tu ada future untuk buat research seterusnya?
Yang tu satu isu juga yang selalu ramai juga refer rujuk kepada saya. Sebenarnya dalam dua aspek ni, saya nak jelaskan kita terutama sebagai seorang researcher, okay, sebagai seorang researcher, kita jangan tunggu peluang saja. Kita jangan tunggu peluang atau tunggu orang kata guideline atau pahala tuju negara semata-mata. Jadi sebagai seorang researcher, dia memang ada freedom dia, lecturer terutamanya, freedom dia, dia sepatutnya kena create opportunity tu. Dan dia sepatutnya kena create opportunity, peluang tu. Kata bidang dia nampak, katakanlah tak ada dalam senarai keutamaan dalam negara. Contoh sekarang, dia akan fokus pada IR, kepada neuro-regenerative study, dan pada fiber optik dan sebagainya. Tiba-tiba dia buat pasal study chemical dalam daun pokok mangga. Macam mana relate kan? Jadi kat situ sebenarnya ada teknik dia. Kalau kita dapat fokus betul-betul dalam bidang yang ditetapkan oleh negara tu lagi bagus. Ada lagi banyak future-nya. Tapi katakanlah tak ada dalam sana tu, kita kena create. Macam mana study kita, skill yang kita ada ni boleh relevan dengan apa kriteria yang negara tetapkan. Mungkin sekarang tak nampak lagi, saya akan jelaskan selepas ni. Okay? Jadi kena untuk pelajar khususnya, kena betul-betul pasti bidang apa, bidang pengajaran apa, pembelajaran apa yang nak dipilih untuk sebagai future career. Okay? Kalau yang dah lecturer yang dah ada PhD, anda kena create lah kata bidang tak sesuai dengan hala tuju negara sekarang ni atau hala tuju UMT, universiti dan sebagainya. Dia kena pandailah create opportunity tu supaya bidangnya relevan ataupun selari dengan hala tuju universiti atau negara. Okay? Jadi di sini saya nak jelas secara pintar lalu. Yang ni pun tak ada siapa-siapa cerita kecuali kita pergi terus ke ACAP dan sebagainya tentang fokus universiti, country dan international ni. Kecuali kalau lecturer nak apply FIGS baru dia tahu. Dia kena apply apa ni? KEGA apa, SDG apa dan sebagainya kan. Itu saya akan jelaskan. Tapi sini saya nak maklumkan sebagai research and focus ni, penting anda kena konsisten. Apa bidang apa yang anda ceburi dan macam mana anda tahu bidang anda konsisten ke tak, kita kena tengok pada research keywords kita. Research keyword kita. Sebagai contoh ni saya share, ada dua link saya bagi kat sini. Kita boleh tahu bidang kita tu relevant ke tak. Adakah bidang kita ni competitive enough ataupun mempunyai peluang yang banyak? Kita boleh tahu berdasarkan link ni. Okay, saya share dulu yang ni. Okay, dalam contoh, kita pergi yang Scopus dulu. Okay. Okay, nampak eh? Ni dalam kes lah, kalau kes yang dia sudah baru nak tahu bidang apa nak pilih ataupun pensyarah nak tahu bidang dia relevan ataupun study dia relevan ke tak ataupun competitive enough ke tak. Dalam kes saya, saya pilih research subject saya dalam honey and obesity. For example, dalam in my case, I will choose honey and obesity. Okay, saya akan Google kat sini. Guna Scopus lah. Honey and obesity. Okay, daripada saya carian menggunakan Scopus ni, saya mendapati sebanyak 196 dokumen channel ataupun buku yang berkaitan honey dan obesity. Jadi tak banyak. Bila tak banyak, itu satu peluang. Itu satu peluang. Kita anggap sebagai peluang. Mungkin orang kata bila apply grant, kena reject sebab tak banyak study. Itu cerita lain. Yeah? Tapi sebenarnya itu satu peluang. Sebab tak banyak, tak ramai lagi buat kajian dalam bidang tu. So anda boleh champion dalam bidang tu, dan banyak kajian yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh dalam kes ni, saya tengok siapa. Siapa yang terlibat dalam honey obesity, dan memang nama saya adalah yang pertama saya share dengan Dr. Ching. Ni student saya. Samad ni, Suhana Samad ni student saya. Jadi kami ni ada 4 paper. Baru 4 paper, tapi insyaAllah akan banyak lagi akan keluar. Jadi daripada carian Scopus ni kita tahu dan kalau dalam research berkaitan honey dan obesity, ini champion yang peringkat dunia. Yang ni carian peringkat dunia, bukan peringkat Malaysia saja.
So kita nampak championnya salah seorang saya sendiri, alhamdulillah, bersama student saya. Dan adalah beberapa nama-nama yang lain. Jadi bila nama-nama yang lain ni, kita boleh sebenarnya kita boleh tengok detail lagi. Kok boleh jadi collaborator kita. Dan kita boleh tahu tengok study dia macam mana dan sebagainya. Itu kita boleh create untuk international collaboration dan sebagainya. Tapi daripada cara ini, saya menunjukkan fokus saya memang relevant. Orang kata peluangnya banyak. Saya boleh pergi jauh. So alhamdulillah, dan saya merupakan akan jadi pakar lah, rujuk, jadi rujukan utama dekat dunia. Dari situ. Itu sebagai contoh. Kita boleh orang kata boleh guna Scopus ni untuk tahu research kita ni relevan ke tak. Okay. Yang kedua, kita boleh guna yang WAS ni, Clarivate ni. Ni juga katalah in case kita nak selepas tu kita dah tahu dah fokus kita, bidang kita dan sebagainya, dan kita nak publish dalam jurnal mana, dan kita tahu siapa lagi orang kata penyelidik lain seluruh dunia terlibat dalam kajian tu, pun kita boleh guna JCR ni. Okay, sebagai contoh, kita tengok bidang kita dalam bidang contoh dalam biochemistry. For example, dalam chemistry, alamak saya dah luar dah. Ini sebagai permulaan ini. Sebagai permulaan. Bagusnya yang WAS ataupun Clarivate ni, dia akan bagi jurnal tapi dia juga bagi kategori name. So dalam kes ni kita pilih kategori name. Kategori name ni sebenarnya adalah bidang lah. Kita ni bidang mana, kategori mana. Okay, contoh dalam biochemistry and molecular biology. So dari sini gunakan JCR Clarivate ni, kita ketahui jurnal-jurnal utama yang kita akan fokus untuk kita publish kajian kita. Tapi dalam masa yang sama, contoh kita pilih Nature Medicine. Okay. Dalam masa yang sama, kita perlu tahu siapa lagi researcher yang terlibat dalam bidang kita. Okay. Okay, contoh kita ambil Nature ni. Okay, Nature. So kita boleh tengok ini antara tajuk-tajuk utama. Okay, kalau tengok sebelah kanan ni, tajuk-tajuk utama yang orang kata highly cited dalam jurnal tersebut. Tapi sebenarnya kita boleh Google lagi, tengok katalah kita cari obesity, yang berkaitan obesity. So dari situ, katalah kita klik, okay, contoh kita ambil paper ni. Kita ambil paper ni. Sekejap, biasa dia boleh terus. Sekejap eh. Dia akan keluar nama author. Okay, yang ni. Contoh, sini yang bagusnya kita boleh tahu universiti mana yang champion dalam bidang tersebut. Ni negara mana, contoh negara US paling banyak dalam bidang tu. Dan universiti mana yang champion. Dan sebenarnya kita boleh tahu siapa lagi researcher yang terlibat dan sebagainya. Nanti anda boleh, ni sempat lalu jelas saya tunjuk. So maksudnya kalau anda boleh fully utilize dua sistem ni, Scopus ni, untuk tahu siapa champion dalam bidang tersebut dan universiti mana dan orang kata negara mana yang terlibat menggunakan JCR ni. So anda boleh tahu dah kajian anda tu adakah relevan ataupun kat mana posisinya di peringkat dunia. Okay, bukan sekadar kat peringkat Malaysia ni tapi peringkat dunia. Okay, iaitu anda perlu play around lah by yourself. Dan yang tunjuk sebentar lalu yang tu. Okay, so saya akan share lagi yang utama. Okay, yang tu, yang tu penting. Saya berbalik semula pada research yang fokus ni penting. Anda kena decide daripada awal dan nak tahu adakah bidang tu relevan ke tak, anda boleh guna Scopus dan WAS ni untuk cari, untuk tengok bidang tersebut. Okay. Jadi kenapa kita kena ada bidang research fokus and field semua ni? Kalau tak ada, tak adanya grant FIGS dan sebagainya yang minta kita isi ni, memang kita tak tahu pun adanya MySTIE, adanya wawasan kemakmuran bersama ataupun SPV ni, adanya SDG dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah di bawah kementerian yang KPT terutamanya terpaksa masukkan, sebab saya pun panel peringkat KPT, kita masukkan semua ciri-ciri ni supaya penyelidik, pelajar, pensyarah semua tu sedar
apa Kak Jian yang lakukan tu ada relevan ataupun selari dengan perancangan peringkat Malaysia dan juga peringkat antarabangsa. Nak pastikan riset kita buat tu relevan sepanjang untuk masa yang panjang. Jadi daripada grant lah kita tahu adanya fokus ni kita kena tahu. Sebagai contoh, kita macam saya maklumkan, fokus ni ada banyak level. Jadi ada peringkat universiti, negara dan dekat dunia. So, contoh dekat universiti, dekat UMT sendiri kan kita ada pelan strategik UMT dan akan ada terbaru nanti dalam proses lagi, akan terbitkan tak lama lagi. Jadi kita kena tahulah seperti lalu, ada tujuh niche UMT, kadang-kadang tak pasal juga lah kita kena selari juga. Saya akan tunjuk macam mana walaupun saya buat kajian HANI, tapi saya buat juga kajian melibatkan Marin supaya bidang saya selari dengan niche UMT. Okay? Jadi ini antara fokus yang kita kena aware lah, kena sedar ada wujud peringkat universiti dan juga peringkat negara dan antarabangsa. Jadi peringkat negara pula, sebenarnya kita ada wawasan kemakmuran bersama ni, WAP. Kenapa adanya wawasan kemakmuran bersama ni? Sekali lagi lah, saya nyatakan supaya kajian kita tu relevan dan selari dengan perancangan peringkat negara. Jadi memang kena baca lah, memang saya sering baca buku ni, tebal. Tapi daripada sinilah saya fokus kajian saya sendiri sebenarnya untuk HANI. Contoh dalam HANI, kena pointer. Ya, dalam contoh HANI, memang saya fokus pada dua KEGA. Tapi yang paling utama saya fokus pada KEGA 7, Komoditi Malaysia 2.0. HANI je pun, tapi sebab HANI je pun, tapi saya selarikan penyelidikan saya untuk naik tarafkan madu Malaysia sebagai komoditi utama negara, selari dan setaraf dengan kelapa sawit dan sebagainya, barulah kerajaan tengok kajian saya. Okay, barulah kerajaan tengok kajian saya. Itu penting kalau kita selarikan kajian kita dengan fokus peringkat negara, sama juga lah dekat universiti dan antarabangsa. Jadi anda kena baca. Itu terlalu untuk pesara lah, pelajar tahu sepeda lalu cukup, tak apalah. Jadi kalau dia tahu detail, dia ada future, bright future lagi lah. Dia boleh nampak kajian dia boleh pergi ke mana. Jadi selain pada WAB tu, daripada kemakmuran bersama tersebut, kita apa cara kena aware juga dengan RMK12 ni. Dia ada 9 fokus. 9 fokus utama ni. Sebab tu walaupun contoh kita apply grant dia ada macam-macam. Benda kecil je pun. Benda kecil dia tanya apa impact pada quintuple helix, apa penemuan baru yang kita akan hasilkan dan sebagainya. Sebab kita nak relate ni. Ataupun kita tanya apa polisi yang berkaitan. Supaya penyelidik, researcher sedar apa yang dia buat tu selari dengan perancangan dalam RMK12 dan sebagainya. Kena study lah. Ini pun kena study. Dia tak akan jelaskan secara detail lah. Ini di bawah EPU. Sama juga ini. Dan kalau untuk ini lebih pada Academic Science Malaysia, 10 My STIE. Kalau kita memang fokus dan apply grant di bawah MOSTI, memang dia kena hadam lah, digest 10 My STIE ni. Kajian ni memang kena relevan ni. Lalu je saya tunjuk, dia kena faham bahawa kajian dia tu ni fokus utama dia. Okay, fokus utama dia ada 5G, sensor technology, advanced material dan sebagainya. Apa maksudnya? Okay, apa maksudnya fokus-fokus ni? Okay, kok ada yang nak share kan? Kenapa kena ada fokus ni? Okay, salah satunya sebenarnya kat sini lah duit ataupun funding yang akan diberi. Kat sini lah funding akan diberikan kepada penyelidik. Itu kena faham. Sekejap ya, sebenarnya dah kering dah. So kita tahu, mesti ada grant khas. Dia ada grant khas. Jadi macam mana dia nilai proposal yang dihantar, adalah dia tengok adakah projek yang dihantar tu selari ke tak dengan fokus yang dituliskan kat sini. Termasuk tak dalam fokus ni? Itu kepentingan fokus ni. Kalau kita projek kita memang bagus macam mana pun, tapi tak termasuk dalam fokus yang disenaraikan, memang tak akan dapat grant tu. Okay, sama juga lah yang ni. Jadi penting
kombinasi di antara 10x10 MySTE ni untuk memastikan kajian kita ni ada dalam konteks atau fokus yang disenaraikan. Okay, ni contohlah, dia bagi contoh kes ni, dia bagi contoh tak boleh tutup, tak apalah. So dia contoh ni antaranya dia bagi bentuk forestry, agriculture ataupun forestry, macam mana dipastikan ke 10 aspek yang disenaraikan ni dapat dipenuhi, mostly dapat dipenuhi dengan melakukan kajian yang dipilih. Ni contoh agriculture and forestry, socio-economic driver. Okay, so kita ada di sini ada 10 fokus. So daripada kajian yang dicadangkan ni, apa sub-projek yang dia cadangkan tu, kat mana jatuh fokusnya. Kita boleh nampak. Contohnya dia ada smart plants, plants with embedded biosensor. Ini jatuh di bawah fokus 22, 4, 5 dan 7 dan sebagainya. Benar-benar macam itulah. Kita kena tallykan, selarikan, alignkan kajian kita dengan fokus peringkat negara ni. Samalah yang contoh yang dia beri. Dan kenapa kena ada fokus ni? Sebenarnya memang di peringkat Malaysia secara keseluruhannya, memang kita nak ke arah negara maju. Okay, kita nak ke arah negara maju. Jadi, dia kena ada the whole framework. The whole framework ni yang lebih menyeluruh yang peringkat Malaysia. Jadi, planning ni dibuat oleh policy maker yang melibatkan beberapa profesor-profesor yang senior, okay, dengan melihat pelbagai aspek. Jadi, pelaksanaannya kita lah. Kita, pesyarah, penyelidik, student. Tapi kita kena align, kita pastikan kajian kita tu selari dengan fokus yang ditetapkan oleh pihak policy maker di peringkat Malaysia lah. Okay? Nah, itu Malaysia. Sama juga peringkat antarabangsa pun ada fokus dia. Okay? Saya akan tunjuk lepas ni dari sudut funding. Itu saya kata penting. Fokus ni dia akan ada kaitan dengan funding. Jadi kalau ke antarabangsa, kita ada fokus yang ditetapkan di bawah UNESCO. Okay, di bawah UNESCO ni adalah 7, ada kata tambah lagi satu, iaitu Happy Index dan sebagainya. Jadi kita kena tahu kajian kita ni jatuh kat fokus mana. Okay. Alright. So kita dah cover lah. Penting kita kena tahu bidang kita. Okay. Dan fokus kita. Adakah selari di peringkat universiti, peringkat negara dan juga peringkat antarabangsa. Okay. Kena check lah. Okay. So far ada soalan ke? Nak stop dulu ke? Sementara saya pun minum air sekejap. Alright, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okay. So, katalah tiba-tiba ada yang nak tukar bidang apa tu, itu nanti kita bincang kemudian lah. Okay, kita pergi pada yang paling penting ialah subject of research. Kita dah cover dah. Okay, kita tahu fokus sebenarnya. Ini penting. Termasuk pelajar dan juga pesyarah. Researcher. Subject of research. Adakah, macam mana kita pilih subject of research tu? Apa ciri-ciri dia? Dan adakah research kita tu, subject itu relevant enough or not? Peringkat negara, antarabangsa dan sebagainya. Okay? Jadi apa yang boleh saya senaraikan, subject of research tu kena ada at least 7 perkara ni. Okay? 7 ciri-ciri ni. Pertamanya memang kena make sure lah it is under our expertise. Itu paling penting. Tiba-tiba kita buat bidang yang jauh daripada bidang kepakaran kita, takut kita tak dapat deliver. Yes, pertamanya takut tak dapat deliver. Lepas tu banyak isu kemudian hari. Oh, petikai dan sebagainya. Dan mungkin akan jadi panjang perjalanannya sikit. Katalah memang dia nak tukar bidang. For example, memang nak tukar bidang dari PhD dulu dia buat pasal ikan. Tiba-tiba nak buat pasal air laut. Lebih pada GPS dan sebagainya. Totally different. Daripada biologi nak pindah pada GPS dan sebagainya. Jadi mungkin dia terpaksa melalui banyak proses latihan baru. Kita beri kursus dan sebagainya. Tapi sayanglah bila nak kenaikan pangkat, dia akan tengok balik bidang kita. Dia jadi banyak masalah yang timbul di kemudian hari. Okay? Jadi expertise, ini salah satu ciri yang kena adalah yang kita nak buat research. Apa yang kita nak buat research? Yang ciri kedua ialah pasal fundamental aspect of foundation. Okay? Ini juga penting. Penting sebab ini akan
memberi orang kata hala tuju research kita ke mana. Ke mana? Contoh. Contoh dalam kajian saya melibatkan honey and obesity. Okay, honey and obesity. My foundation, my hypothesis, my fundamental aspect saya, saya memang ada hypothesis saya, saya menyatakan bahawa madu asli boleh mengawal berat badan yang berlebihan. Madu tiruan, okay, menyebabkan obesity. That's my orang kata foundation saya. Okay? You kena ada foundation dulu, kajian tu. Sebab yang tu yang akan orang kata pegang your research tu ke mana hala tujunya. Okay? Dari situ, kajiannya kita akan kembangkan. Dan kembangkan dengan pilih method yang sesuai, researcher yang sesuai dan sebagainya. Dan yang seterusnya novelty. Apa? Adakah projek kita ni macam tadi? Saya dah Google, saya dah tengok pada Scopus. Memang bidang saya banyak potensi untuk di-explore. Okay? Dekat negara, dekat dunia hanya ada 100 lebih je paper yang berkaitan. Okay, ada 100 lebih. And then aplikat dunia pun alhamdulillah ada rankingnya, kita nampak kan. So saya antara champion dalam bidang tersebut. Jadi itu mempunyai bright future untuk kita explore more the research. Okay? Uniknya for sure lah. Kalau kita contoh kat Malaysia, kita guna our own product. Our own product, orang kata native species. Native species. So kita ada banyak kelebihan. Kita akan ada banyak kelebihan. Pertamanya, kita tak compete dengan negara-negara besar yang lain. Negara-negara besar yang lain yang punya teknologi lebih tinggi. Okay? Contoh kita fokus pada tourism Pulau Bidung. Okay? Tourism kat Pulau Bidung, memang negara lain lah, tak adalah Pulau Bidung. Kat Malaysia je lah ada. And walaupun nampak betul-betul kecil, tapi unik. Unik dan juga novel. Jadi kalau kita dapat explore dalam aspek tu, kita percaya hipotesisnya tourism kat Pulau Bidung ni dapat dipertingkatkan dengan memperkenalkan apa dah, diving, apa, hidupan laut, marine dan sebagainya. Okay. Boleh meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Okay. Ataupun adanya maklumat biologi hidupan laut yang mempunyai potensi untuk diterokai sebagai ubat-ubatan baru dan sebagainya. Then you can see. Itu penting. Subjek of research tu kita pilih ada elemen-elemen yang saya senaraikan ni. Dia kena ada berkaitan expertise kita, ada foundation dia, ada novelty dia, ada uniqueness dia. Okay? Dan juga kena ada long term punya impact. Yang penting projek tu sustain. Sustain. Macam saya kata tadi, dalam kes saya kaji honey. Saya pernah dulu pelajar saya misalnya ada kat sini, dia kaji satu jenis honey ni. Tahun pertama banyak dapat stok honey tu. Tapi tahun kedua, tahun tu memang musim kemarau, El Nino, El Nina dulu. Memang tak ada langsung madu tersebut. Memang tak pasal tukar projek, tukar subjek. Sebabnya tak sustain. Jadi penting dalam pemilihan subjek of research tu adalah orang kata sustain enough. InsyaAllah lah Pulau Bidung tu tak lari kan. Jadi kalau kita pilih nak study tourism kat Pulau Bidung, okay, kita ada planning. Apa kita nak tambah baikkan kat Pulau Bidung tu, apa development dia dan sebagainya. So, subjek tu sustain dan kita kena ada long term punya project, dia ada long term punya prospect. Yang tu kita kena explore lah. So, kita yang seterusnya, a lot to discover an ultimate goal ni. Itu macam saya kata tadi, subjek tu dia kena ada banyak potensi dia. Yang macam saya kata tadi, saya dah guna Scopus, saya tengok memang tak ramai lagi kaji dalam subjek tersebut. Bila ramai lagi tak kaji subjek tersebut, so sudah pasti banyak benda kita boleh explore. Dan tambahan produk tu, subjek tu, Malaysian based, daripada Malaysia. Bila daripada Malaysia, kita tak compete dengan China, kita tak compete dengan US, kita tak compete dengan Korea dan sebagainya. Sebab mereka tu lagi advance. Dia ada teknologi, dia ada expertise, dia ada equipment, high-tech equipment dan sebagainya. Kecuali dia orang ambil produk kita buat kajian kat sana, bagi contoh ada banyaklah buah-buah kita, tempatan kita telah diambil kaji di luar sana. Bila dikaji di luar sana, dia patent kan, kita hilang kelayakan. Sayang. Walaupun produk tempatan,
diambil oleh orang luar, dikaji di luar sana, jadi orang patent. Jadi sebab dia orang tak ada produk tu, dan negara-negara barat atau tropika, kita beruntung lah, kita negara tropika kita banyak produk-produk berasaskan tropika berbanding negara temperate dan sebagainya, dia orang kurang produk-produk tersebut. Jadi dia orang kadang-kadang dia compete sama sendiri. Kadang-kadang dia cari peluang di negara lain, dia ambil produk tu, dia kaji di negara mereka. Mereka lebih banyak teknologi dan sebagainya, so dia publish lebih banyak. Kita tak nak jadi benda macam itulah, kecuali kita ada collaboration, itu lain cerita. Okay. Dan seterusnya, nanti saya akan jelaskan kemudian pasal great impact ni. Kita kena pastikan kajian kita ni bukan hanya dalam konteks akademik semata-mata. Okay. Kita tak nak, dan kalau kita tak nak, kita hanya publish hanya golongan akademik saja yang baca. And kita kena orang kata luaskan, pasti luaskan impact kajian kita untuk orang kampung pun dapat impact yang sama. Kan? Kalau kita publish jurnal, tapi sama-sama kita publish juga dalam artikel magazine, dalam majalah, dalam surat khabar dan sebagainya, supaya maklumat yang sama tapi diolah dengan bahasa yang berlainan, yang sesuai dengan level ni, dapat dinikmati oleh pelbagai masyarakat. Itu kena kita fikirkan lah. Sebab tu saya kata, peringkat awal tadi, awal-awal lagi kita buat kajian ni adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Bukan untuk diri kita semata-mata. Itu penting. Sebab tu subject of research ni, dia kena ada 7 komponen ni. Kalau sekarang ni anda boleh buat reflection lah. Reflection, tengok sejauh mana subject of research tu, hala tujuhnya, impactnya, peluangnya. Macam saya kata tadi, katalah dia tak ada peluang tu. Kita create lah peluang tu. Kita cipta sendiri. Contoh kita kaji pasal pokok mangga tadi. Daun pokok mangga, tak ada pun jatuh dalam fokus 5G. 5G ni kat mana? 5G ni melibatkan fiber optik dan sebagainya, tak ada. Tapi kita cipta peluang. Okay, kita cipta peluang. Kita kaji, kita guna 5G tu, kita boleh dengan gunanya telefon 5G tu, kita boleh scan daun mangga, kita tahu ini daun ni ada pokok limau harum manis. Daun ni pokok limau apa mangga, mangga siam dan sebagainya. Yeah? Jadi kita yang create kita peluang tu. Jangan tunggu peluang tu nak fit betul-betul dalam kajian kita, tapi sebenarnya kita kena kreatif. Kena kreatif untuk pastikan bidang kita ataupun subjek yang terkaji tu boleh masuk dalam fokus negara dan peringkat antarabangsa. Alright. Okay. Okay. Okay, kita ada soalan kan, Cik Zul kita. Terima kasih banyak. Kan? Okay, yang lain tanya pun boleh, tak ada masalah. Macam saya kata tadi, saya prefer kita ada soal jawab. Perbincangan. Supaya lebih, orang kata lebih direct pada isu sebenar lah, real issue yang kita nak selesaikan dalam research ni. Okay, sebenarnya macam Cik Zul tanya, macam mana kita nak, bagaimana untuk integrate bidang sains dengan non-sains dalam pendidikan? Possible. Memang possible. Memang sangat-sangat possible dan memang amat-amat digalakkan. Kan? Ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya terpaksa gunalah Hani sebab saya memang terlibat Hani lebih kurang 10 tahun. Dan bidang dalam subjek of Hani ni memang saya dah melangkaui semua aspek dah. Dan sampai pikir policy maker pun saya dah lalui dah. Macam mana nak buat policy berkaitan dengan pelebahan di dalam Malaysia. Jadi dalam kes Hani, kajian Hani saya lakukan ni, memang saya integrate, saya buat collaboration dengan ekonomis. Okay? Ekonomis iaitu Profesor Muhammad Mansur bin Ismail kat UPM. Dia memang pakar ekonomi. Dan memang bidang dia adalah pakar ekonomi madu. Jadi saya telah kerjasama dengan beliau. So kita buat calculation. So madu ni, kalau kita, contoh kita kat Malaysia ada banyak jenis madu. Okay, madu kualang, madu kelulut sebagainya. So daripada calculation ni, dia boleh tahu kalau madu ni berapa nilai pasarannya. Kalau kita boleh explore lagi, kita tingkatkan teknologi dan sebagainya, berapa nilai pasarannya yang sebenar yang kita boleh tingkatkan. Adakah setaraf dengan madu manuka? Adakah setaraf dengan madu sidir dan sebagainya? Jadi kita nak tahu tu, sediakan ada satu kajian khas, dia buat berdasarkan ekonomi punya aspek tu. So saya boleh tahu memang madu Malaysia ni lebih baik daripada madu luar negara tersebut.
Itu hasil kerjasama dengan peringkat ekonomi. And saya juga ada kerjasama dengan peringkat apa dah, kementerian, macam contoh saya tadi, yang polisi, di mana hasil kajian sepanjang penyelidikan yang dilakukan, kita telah menemui banyak madu-madu tiruan. Okay? Macam mana kita nak halang madu tiruan ni? Okay? Macam mana nak halang madu tiruan ni? So, kita memang kena kerjasama dengan peringkat Jabatan Standard, dengan SIRIM, dengan KPDN, KSEP dan sebagainya, supaya kita dapat menghasilkan satu polisi untuk orang kata menyekat penjualan madu tiruan dalam pasaran negara. Jadi kajian tu nak buat polisi tu bukan senang. Kan? Jadi kita kena ada data daripada scientific data. Scientific data tu hasil daripada kajian kumpulan kami. Kita telah tunjuk berapa persen madu tiruan dalam negara dan apa kesan negatif pengambilan madu tiruan untuk jangka masa panjang. Diperlukan data-data tersebut dan macam mana nak kena pasti madu tiruan yang asli. So kita bekalkan data tersebut pada peringkat kementerian, pada polisi mereka. So dia dapat data tu, so dia telah dengan hasil kerjasama dengan Jabatan Standard, kita telah mengeluarkan satu dokumen dipanggil sebagai MS 2683-2017 yang menjadi rujukan peringkat negara nak tahu madu tu asli tak asli. So dia akan ambil tindakan. Hasil pada tu, dia boleh dipenjarakan selama 20 tahun dan sebagainya. So dah keluarkan ada satu statement lah yang apa macam mana madu asli dan macam mana madu tiruan, hasil kerjasama saintifik field dengan pihak polisi untuk hasilkan tindakan untuk peringkat Malaysia lah khususnya. Yeah, betul. Memang dekat UMT pun kita dah kerjasama dengan Prof. Nur Azura. Dengan hasil kerjasama dengan Prof. Nur Azura lah, kita boleh tahu nilai madu kelulut Malaysia ada sebanyak 3.03 bilion. Okay, nilai madu kelulut Malaysia adalah 3.03 bilion hasil pada calculation daripada Prof. Nur Azura dan team. Okay. Iaitu menjadi rujukan peringkat kementerian. Ya. Sebab tu saya kata untuk long term punya efek, memang kita nak hasil, nak jadikan madu ni sebagai komoditi baru negara yang setaraf dengan kelapa sawit, getah dan sebagainya. Okay. Iaitu untuk long term punya efek dan impactnya dapat dinikmati oleh pelbagai masyarakat, peternak, orang kampung, apa dah, industri dan sebagainya. Dan termasuklah pengguna madu sendiri akan dapat madu yang berkualiti dan sudah pasti yang asli. Okay. Jadi penting, semua boleh kena check balik. You need to do the reflection, okay? Wasabah balik. Adakah subject of research yang kita fokus sekarang ni, yang kita buat ni, sudah PhD ke, lecturer ke, ada ciri-ciri ni? Yeah, ada, memang berkaitan dengan expertise kita, okay? Dengan expertise kita, apa foundation kita yang kita memang nak fokus di bidang tu, nak fokus pada subject tu, apa novelty dia, apa uniqueness dia, adakah project subject tu sustain, ataukah sampai satu peringkat tak relevan, dan apa yang boleh kita explore lagi, apa matlamat utama kita. Macam saya kata tadi, saya pun harapannya jadikan sebagai komoditi baru negara dan akan beri new income generation, new economic value to the nation, dan apa impact dia pada semua ni lah, pada academia, society, government, industry dan juga environment. Ni kita akan jelaskan kemudian. Okay. So pentinglah untuk selepas anda kena pasti fokus dan feel semua tu, subject of research ni memang kena pilih betul-betul. Dari sini ni memang standard research punya practice. Anda kena adalah semua ni. Waktu kita tulis proposal, research proposal. Memang dia akan tanya apa problem statement, apa hypothesis, apa research question, apa research objective. Sebenarnya itu adalah practice. Practice dalam research. Sebab tu kalau saya dengan student saya, kalau ada progress report, saya akan tanya, what is the real problem statement of your research? Kenapa nak buat kerja ni? Apa masalah sebenarnya yang dia nak selesaikan? Apa hypothesisnya? Based on what? Apa soalan yang nak tanya, you're trying to answer? Jadi, culture dalam research sebenarnya, dia kena banyak ni. Dia banyak keep asking question. Keep asking apa masalah sebenar. Apa lagi? How? Why? Dan sebagainya. Kena brainstorm dan sebagainya. Dan penting, yang penting untuk objektif, kena ada general dan specific objektif. Ada masalah saya tadi, memang ada general objektif saya, memang saya nak bawa madu Malaysia ke peringkat antarabangsa sebagai komoditi baru negara, ataupun spesifiknya memang saya kaji sudut kesihatan sebagai obesity dan sebagainya. Jadi, dari situlah kita akan beritahu apa method kita nak pilih dan sebagainya, dan kita boleh tahu apa bentuk collaboration yang kita nak buat, siapa kita nak bekerjasama, kita guna sistem yang saya tunjuk tadi, kita guna Scopus dan Wars tadi, kita boleh tahu siapa yang turut sama dalam kajian yang kita lakukan.
Okay? So ni penting juga, tu kata memang kita tak boleh buat seorang pun. Kan? Dan research ni memang kita kena collaborate, we are work together, complement to each other, kerjasama dalam satu bidang yang sama, tak ke mana, sebab tu kita kena collaborate, interdiscipline. Barulah kita dapat capai objektif lebih tinggi lah. Alright, so macam mana nak tahu, ni pun mesti akan tanya, so macam mana saya nak tahu subjek research tu, nak pilih subjek apa kan? A student, saya tanya nak pilih projek apa, study apa. So inilah, anda boleh praktiskan, memang kena banyak baca, tengok apa latest update, buat brainstorm ke, discuss dengan mentor, dengan kawan-kawan, dengan senior dan sebagainya, kena buatlah. Dan anda sendiri kena tanyalah, minat sebenar, kena ada. Memang minat dia sebenarnya adalah minyak ataupun petrol, tenaga utama yang akan push you akan pergi jauh. Kalau dia tak minat, dia tak paksa buat benda yang dia tak minat, memang tak ke mana. Dia buat dengan separuh hati. Penting kena ada minat. Walaupun kata, tapi terus kata kena bijak lah. Minat ni kena selari dengan fokus universiti, negara dan juga antarabangsa. Supaya kita tak shock sendiri, tak supaya kita tak lost dengan dalam dunia kita sendiri. Dan supaya minat kita juga dapat memberi impact pada orang yang lebih, kepada orang ramai, bukan diri kita saja. Tak salah untuk diri kita, saya kata tu penting kita kena ada perancangan untuk kenaikan pangkat, untuk naik gaji dan sebagainya, tak salah. Tapi along the way, kita kena ada ultimate goal untuk bantu masyarakat, negara dan sebagainya. Dan benda tu kena ada minat, passion kita kena ada. Alright. Okay, ada apa-apa? Itu sudah masuk yang kedua dah. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini paling penting. Ada soalan so far? Okay, slide nanti akan share nanti yang boleh tak masalah. Alright, kalau tak ada soalan, saya pun akan cubalah habiskan sebelum TNC, TNCA kita, slot TNCA kita kat UMT ada taklimat sekejap lagi, pukul 11.30. Saya cuba habiskan awal supaya kita dapat sertai lah taklimat teaching tu. Itu penting, itu utama tugas hakiki kita. Okay, so kita akan pergi pada research planning. Ni pun ramai yang fail. Sayang, sayang sangat. Walaupun dia ada very good idea, very futuristic, or very, orang kata, idea of subject of research dia memang very promising. Tapi disebabkan fail in planning, sayanglah projek yang bagus tu tak dapat diselesaikan. Itu perkara pun banyak berlaku kan. Tak salahkan sesiapa, saya sendiri pun menghadapi cabaran. Contoh kita dapat satu grant, tiba-tiba COVID dan sebagainya, kita tak dapat laksanakan KPI yang kita janjikan. Nak salahkan siapa tu kan. Tapi itu memang biasa akan berlaku. Tapi sini saya akan jelaskan ada beberapa perkara lah kalau research planning ni, bukan sekadar pada grant saja. Kita kena tengok the whole picture of the study. Okay, macam saya kata tadi, peringkat awal, untuk research ni ada dua peringkat, sebagai seorang student dan juga sebagai pesyarah ataupun researcher. Okay, jadi student memang dia akan nampak research dia. Contoh student master atau student PhD. Tapi diingatkan ke sini, pesyarah sebenarnya dia akan nampak lebih besar. Dia nampak gambaran yang lebih besar. Okay, gambaran yang lebih besar ni lah dia akan pecahkan, saya kata dia akan pecahkan pada beberapa projek untuk dilaksanakan oleh pelajar-pelajar tersebut. Okay, so memang bezalah picture yang kita nampak antara pelajar dengan dengan lecturer memang berbeza. Sebab tu kadang-kadang bila berbicara dengan pesyarah, pesyarah cadang kata pelajar untuk tambah method ke, kena buat ni, sebenarnya dia nampak lebih besar. Kecuali dia ambil kesempatan lain, itu sejarah kita. Tapi memang seorang lecturer supervisor yang bagus, dia akan nampak gambaran projek tu dengan lebih besar. Untuk memastikan projek tu lebih baik, student pass by one dengan senang dan sebagainya, dia akan minta lah student tambah method dan tambah sedikit parameter dan sebagainya. Okay? Dan sebagai researcher, lecturer memang kena ada lah, macam saya kata, what is your ultimate goal, what is your short goal. Macam saya kata tadi, dalam research honey sendiri, saya memang letak sebagai komuniti negara yang baru. Tapi dalam masa yang singkat, saya akan kaji dia effect, sudut medical effect sebagai madu dapat kontrol sebagai yang kata untuk obesiti dan sebagainya. Okay? Ini kena ada, sendiri kena ada. Contoh long term target saya cakap tadi, short term. Conditional atau seasonal ni, contohlah dalam kes kita ada COVID. Memang saya ada terlibat kerjasama, kita guna madu untuk rawat COVID. Itu kita kena, macam saya kata, kita kena cipta peluang. Jangan tunggu peluang datang. Bila keadaan kita, masalah kita hadapi,
guna peluang tu. Macam mana kita boleh fit in research kita tu untuk beri manfaat pada isu-isu semasa yang berlaku. Tapi dalam masa sama, jangan kita lose our expertise. Jangan lose. Iaitu kita tiba-tiba kita orang bidang ikan, macam tadi, ikan tiba-tiba buat GPS. Nanti nak naik pangkat, susah. Okay? Okay? And then you need to know the direction of your research. Macam tadi lah. Saya kata apa ultimate-nya. Okay? And last-nya, yang penting strategi lah. Ini strategi penting. Rasa saya ada cerita kat sini. Macam mana strategi yang perlu kita susun. Saya akan bagi contoh. Strategi ni nak pastikan research kita ni dapat dilaksanakan dalam tempoh tertentu dan capai KPI dan impact yang kita harapkan. So kita sebagai ni kena ada lah. Adakah subjek ni akan kita fokus apa bila-bila? Apa kita pencing? Pencing pun fokus lagi. Memang ada harapan, ada cita-cita nak buka ladang kelulut yang lepas ni ya. Contoh. So kita kena fikirlah kajian kita buat ni sebab tu penting minat. Minat tu kena ada. Tak nak kita buat separuh hati saja. Last kita tak happy kerja. Okay, dan dalam sepanjang research ni memanglah kita akan ada turun naik dia, itu common. Itu Nobel Laureate ni memang cakap banyak, ramai yang cakap benda yang sama. Dalam research ni tak semestinya kita dapat apa yang kita nak. Dan sebenarnya contoh dan kes saya sendiri, kajian saya lakukan sekarang ni adalah berdasarkan secara tak sengaja. Kita dapat keputusan sebenarnya secara tak sengaja. Sebagai contoh, saya kaji madu tu, saya tak tahu pun. Tiba satu madu tu bagi efek yang berlainan pada madu yang lain. Bila saya go deeper, baru saya tahu rupanya madu tu asli, satu lagi bukan madu tiruan. Daripada situ lah baru saya fokus betul-betul. Rupanya memang ada kesan yang berlainan antara madu asli dengan madu tiruan. Benda tu berlaku secara tak sengaja. Sama jugalah ramai saintis lain, macam penemuan penicillin, para setemua kita semua ni, ubat-ubat ni, sebenarnya banyak berlaku secara tak sengaja. Kan? Dan kadang-kadang kerana mistake. Macam tu penicillin tu, dia tertinggal. Tertinggal plate dia kat luar, kan? Lama tu tumbuh fungus. Daripada fungus dia dapat extract hasilkan penicillin. Tak sengaja. Jadi, kajian ni jangan kita stress sangat lah. Kita memang kita susun cantik the planning, milestone, activity, gancak kita cantik semua tiba-tiba tak capai. KPI kita lakukan, kena banyak masalah berlaku, mistake dan sebagainya. Anggaplah itu suatu cabaran untuk kita pastikan kajian kita laku tu lebih lebih baik, lebih impactful dan sebagainya. Okay, so to planning. Okay, ada soalan? So saya cuba kerja masa ada sikit ni. Cik Su kita memang aktif ni, bagus je. Cik Su ajak semua staff datang. Okay, dia aktif untuk collaboration with industry. Okay, ada dalam research funding. Saya akan jelaskan dalam research funding nanti. Okay, so memang kita excited dah. Kita dah tahu dah field kita, kita fokus kita, apa subject of research kita. Kita dah ada planning, kita long term, short term punya planning. Tapi kita tak dapat lakukan research kalau tak ada funding. Okay, itu cabaran dia. Cara masalah. Maksud saya tak semestinya tak boleh buat langsung. Memang saya tahu ramai lecturer di luar sana, saya sendiri pun, kita guna duit sendiri pun. Nak dapat geram punya susah. Macam-macam requirement. Kadang-kadang tak pasti guna duit sendiri. Jadi anggaplah itu sebagai satu bentuk pelaburan. Investment. Supaya kita dapat geram yang lebih besar selepas ni. Dan memang betul. Saya akan share juga pengalaman saya sendiri dalam research funding ni. So dalam research funding ni, kita ada banyak jenis lah. Okay, kita ada banyak jenis. Ada universiti nasional pun ada banyak jenis. International pun banyak jenis. Tapi apa yang saya nak share kat sini, sekali lagi, pasal fokus. Sebab itulah ramai komplain kata, projek saya bagus, proposal saya bagus. Kenapa tak dapat funding? Macam saya katakan tadi, penting fokus. Kalau kita align our research tu dengan fokus yang telah ditetapkan, so chances untuk dapat grant tu tinggilah. Tinggi sama ada dekat negara dan juga pusat antarabangsa. Sebagai contoh dalam grant di pihak KPT, okay, grant di pihak KPT sebenarnya dia memang dia ada dah timeline dia. Okay, memang dia ada timeline dia seperti yang saya tunjukkan di sini. Memang sebab itulah sekarang saya sendiri pun tak usah akui nak apply grant KPT dia makin susah kan, macam-macam requirement dia. Dia minta pattern search lah, risk assessment lah dan sebagainya. Sebab kita dah sampai level ni.
kita dah sampai meningkatkan kecemerlangan pendidikan. Meningkatkan kecemerlangan pendidikan, bukan lagi membudayakan. Ni IRPA dulu, yang zaman dulu tu. So kita, kerana kat Malaysia memang dah ada budaya dah buat research. Okay, dah ada budaya dah, tingkatkan kualiti, kecemerlangan. Tapi sekarang ni memang nak perfection, excellent. Sebab tu kalau grant proposal yang hantar tu ada grammar error ke typo ke space ke sebagainya, cantik dah, tapi meticulous ni tak ada, kena reject juga. Nah, kena reject juga sebabnya fokus dia excellent. Kita tengok how excellent researcher tu dalam prepare proposal tu. Jadi macam mana? Panel tak rasa ikut timeline ni lah. Padahal kami tak rasa reject proposal kerana masalah technical. Okay. And peringkat antarabangsa. Ni satu berita baik lah untuk yang basic science. Okay. Penting tahun ni yang peringkat antarabangsa nak apply international grant. Okay, international grant memang dia pada basic science. Tapi tak semestinya soft science tak boleh apply. Jangan salah faham. Okay. So semua bidang boleh apply. Tetapi sebab tu saya sentuh dalam subject of research tu penting, fundamental atau foundation of the study tu. Okay. Jadi sentuh kat sini. Fundamental aspect atau foundation of the study tu. Kena ada. Sebab itulah akan jadi memacukan diri masa kita nak apply international grant ni. Jadi tahun ni, kalau nak apply apa-apa international grant, terutamanya bawah UN, United Nations, dia tengok back ni, fokus ni. Sebab tu kita kena tahu, kena aware juga apa yang berlaku dekat negara, dekat antarabangsa, melibatkan policy dan fokus ni, supaya kita nak buat research pun align, nak apply grant pun senang nak dapat. Okay? Nah, itu rahsia sebenarnya, saya boleh share lah apa. Alhamdulillah saya dapat grant pun dah 2 juta eh. Jadi, saya faham proses tu, so alhamdulillah mudah. Jadi ni untuk hari ni memang saya nak share lah. Ni saya rasa ramai tak share benda-benda macam ni. Okay, saya akan share untuk semua bidang. Okay, semua bidang nak apply grant. Sebenarnya banyak grant. Cik Zubu ada tanya saya nak apply grant kan. Untuk bidang business, ekonomi antara yang banyak. Antara yang banyak grant yang boleh apply. Buka. Nanti kalau yang nak ni saya boleh share lah. Saya tak ada masalah. Mana tak buka ni. Okay, dah buka. Yang ni lah screen. Sekejap ni dia tak boleh. Kita kena tutup sekejap. Apa tak ada buka ni? Sekejap tak boleh. Ni akan, okay. Ni senarai, senarai grant lah. Okay. Boleh nampak eh? Jadi yang hadir pada hari ni, tanya, ni student pun boleh apply untuk dapat scholarship di sini. Tapi untuk pensyarah lah, saya share kat sini. Boleh nampak senarai grant ni. Ni contoh untuk sains teknologi memang banyak, saya dah senarai kat sini ada sampai 34. Termasuk bank pun kita boleh apply sebenarnya, ramai yang tak tahu. Dan bank pun ada grant kita sendiri. Kita boleh apply untuk buat research. Ke industri pun saya memang banyak, macam tadi tu tanya, saya akan beritahu. Soft science dengan business. Nampak waktu sikit, tapi sebenarnya besar bajet dia bagi. Dia boleh bagi. Ni antara list lah. Kalau business management, bawah IRTI, IDB, kementerian lah banyak sebenarnya. Bawah kementerian, contoh MESTEC dan sebagainya, dia ada grant khas. Macam mana nak apply tu, anda kena rajin lah. Anda kena rajin tanya. Apa dah? Kalau ada program berkaitan dengan kementerian, pergi. Itu cara dia. Kita kena pandai expose di kita lah terlibat dengan program yang berkaitan. Sebab tu kena ada kerjasama tu, collaboration dengan agensi. Dari situ lah kita boleh tahu. Sebab kebanyakan yang grant yang di-offer oleh pihak industri dan bank ni, tak semua orang, dia tak akan hebah, dia tak akan share dengan public. Biasanya dia ada internal punya grant. Jadi memang biasanya
akan banyak. Dan akan bagi banyak dan cuma kena tahan lah. Kalau dengan industri, terutamanya memang dia nak cepat. Dan itu memang kalau melibatkan konsultan, konsultasi ni memang tough sikit. Dia memang kejar masa. Duit banyak, dia akan bagi apa lump sum tu, jatuh RM200,000. Tapi kena siap ada tempoh 6 bulan. Memang tak tidur malam. Itu konsultasi lah. Sama juga dengan contract research. Kalau untuk contract research dengan industri ni, okay, caranya memang anda kena keluar lah. Kena keluar, lakukan lebih banyak aktiviti kerjasama. Sebab tu kalau ada, orang kata, macam-macam, kalau ada peluang untuk kita pergi conference kan, yang melibatkan industri, present. Dan masa tu dah mingle around ataupun approach. Kita nampak orang tu pihak industri sebagainya. Kita dengar dia punya talk dan sebagainya. Kita boleh approach dia. Walaupun kita katalah kita tak kenal dia. Tapi kita sendiri kena, orang kata terbang muka ke macam mana. Tapi kita sendiri kena ada inisiatif. Perkenalkan diri kita. Ada kerjasama dengan industri tu. Ataupun kita kena kerjasama dengan senior. Ataupun senior lecturer, professor ni. Biasa dia dah ada networking dia. Linkage dia. So, biasanya seorang senior, pesyarah senior yang baik, dia akan bagi peluang pada pesyarah-pesyarah muda ni. Pertamanya mungkin dia bagi ajak sebagai ahli dulu. Sebagai ahli dulu, tapi kalau seorang profesor, mentor yang baik, dia perlahan dia akan tolak. Yang lecturer tu akan lead projek tu. So, sebab tu dia akan jadi ketua. Jadi dia ada banyak proses lah, sama ada kita sendiri yang cari melalui conference. Ataupun sekarang kita ada grant PRN semua tu, PPRN semua tu, macam mana kita nak selesaikan masalah industri pun kita boleh approachnya tu. Ataupun kita banyak libatkan sharing session for free je pun dengan kita buat apa dah, contoh saya ada buat makanan sunnah melibatkan dengan madu kan, nanti hari Jumaat ni. Jadi benda tu free dan general public dia dengar. So mana tahu tiba-tiba ada industri akan dia dengar, dia berminat buat kerjasama, buat produk dan sebagainya. Dan sebab dia akan bagi duit dan sebagainya. Benar-benar macam itulah sebenarnya. Kita kena ada inisiatif sendiri, cipta peluang, kena approach, dia kena ada inisiatif lah. Kerjasama dengan senior dan sebagainya. Okay. Ini saya boleh share lah siapa nak ni. Anda nak tengok nama ni, anda Google je lah. Nanti akan dapat link. Memang dia tiap-tiap tahun akan ada grant ni. Banyak lah. Contohnya Kurita Water ke, Naguwa Natural Environment, Japan Terra Viva Grants, mana MTS, banyak lagi lah. Saya boleh share kat sini. Body Shop pun ada duit untuk bagi research. Okay? Alright. Okay, ada soalan lagi? Dengar je ni. Mesti dengar 2-3 meeting kot. Macam saya sebelum ni. Okay. Saya cuba, kita ada 2 minit lagi ni. Okay, so saya dah share the list of the funding tu. Anda boleh nanti nanti Puan Dila akan email lah pada semua. Okay, jadi ni general tips lah saya boleh share. Macam biasalah, saya, ni penting. Saya tetap nombor 1 lagi, jangan last minute. Pasal sendiri dulu pun buat last minute. Memang kalau tulis grant proposal last minute, chances nak dapat tu memang rendah lah. And dengan typosnya, dengan grammarnya dan sebagainya. Yeah? Jadi tak, proposal tu tak betul-betul matang lah. Tak betul-betul trim dengan cantik. Okay? Jadi ni general tips lah yang saya boleh share. Boleh guna untuk semua jenis grant. So far saya dah apply untuk semua grant. So alhamdulillah memang semua dapat. Yeah? Terutamanya guna simple word ni. Ramai yang kadang-kadang apa dah? Dia guna ni bahasa yang tinggi-tinggi kita ni. Bahasa yang complicated sangat. Jadi orang nak baca pun tak faham kan. Jadi kita banyak kalau boleh guna simple word lah. Walaupun dia bentuk scientific, guna layman ke sikit macam mana supaya orang baca tu dia boleh nampak apa benda kita nak buat. Okay? Ni secara umum lah. Okay, secara umum. Itu dah kata penting, meticulous pun penting dan sebagainya. Okay, sepandi dah settle. Okay, management ni dah. Sekarang ni, okay, kita dah settle banyak benda dah. Eh? Kita dah tahu dah field kita, dah tahu dah fokus kita, kita tahu dah main subject of research kita, kita nak buat apa. Kita ada planning kita untuk short term,
kan, short term planning, long term punya planning, kan, kita dah apply funding yang sesuai, kan, dan bila kita katalah kita dapatlah funding, so mana, macam mana kita nak manage the funding tu, kan, memang itu sepenting penting sangat. Research proposal ni, a good project ni biasanya come from a good proposal. Sebab dia dah, sebab tu saya kata jangan tulis last minute proposal ni. Dia kena fokus, dia kena fikir betul-betul idea nak tulis tu, macam mana nak laksanakan projek tu. Dia dah nampak gambaran dekat awal lagi. And dia nampak dekat awal macam mana nak laksanakan projek tu. So, bila dah projek tu berjaya dapat grant, so dia tak ada masalah lah untuk laksanakan projek tu. Eh, tapi masalah kita, saya percaya majoriti daripada kita, saya sibu dulu sebelum-sebelum ni, kita buat je proposal, kita janji bulan bintang dan sebagainya, bila dapat, Allah, mesin tu tak ada kat Malaysia, ada kat Jepun. Ha, kan? Masalah dah. Ha, jadi benda-benda macam tu kadang kita tak perasan. Eh, bila tu kita by experience lah. Sebab tu kita kena buat proposal ni, kena survey betul-betul idea tu, possibility dia nak buat dan sebagainya. Okay? Dan sebagainya itu pentinglah kena ada. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, kita kena ada team. Dan bila grant tu memang kena ada meeting yang proper lah. Saya sendiri pun kena sempat, saya dah cuba praktis lah, kita kena ada meeting bersama team-team kita. Jangan main letak je ahli. Tapi lepas tu, tak guna ahli tu. Just nak tak ada nama je. Jadi sebaik-baiknya, gunalah ahli tu untuk discuss sama, untuk pastikan projek tu betul-betul efektif dan impactful. Okay? Student yang buat projek tu pun kita kena monitor lah. Kan? Pastikan pelajar tu dapat graduate yang cepat dan sebagainya. Dan pentinglah kena ada gancap milestone yang mungkin berubah dari semasa ke semasa, tapi kita kena pandai baca situasi. Kan? Milestone tu berkira ada COVID, macam mana kita nak atasi, apa backup plan dan sebagainya. Pasal KPI, banyaklah. Yang ni sebenarnya tak boleh habis hari ni. Yang ni saja nyatakan secara umum KPI ni. Terus kata sebenarnya projek yang bagus datang pada proposal yang bagus. Okay. Bila kita ada perancangan yang rapi, sebenarnya KPI itu dapat dilaksanakan dengan mudah kalau kita daripada awal. Tapi kalau kita ada projek bermasalah, memang isunya KPI lah. Tapi kadang-kadang benda tu luar kawalan kita faham. Research ni bukannya macam benda yang kita boleh predict. Ada banyak benda yang luar kawalan. Contoh kita dah hantar paper Q1 ke reject, tak pasal hantar Q2. Tapi kan, benda-benda luar kawalan kita, tapi kita kena ada backup plan lah. Macam mana nak kena ada juga Q1. Mungkin fokus pada review paper dan sebagainya. Mungkin research article tu hantar pada Q2, tapi untuk review paper tu hantar Q1 dan sebagainya. Okay, dan saya share lah contoh yang saya capai. Alright, so last kali pasal impact iaitu yang ni anda boleh check balik lah. Refresh balik, reflection balik, muhasabah balik, adakah ada ciri-ciri ni dalam kajian anda. Ini pentinglah. Sekarang ni kalau kita tengok dalam FIGS khususnya, memang dia tengok 5 aspek ni. Okay? Dia tengok dari sudut akademia, society, environment, government, industry. Benda ni memang masalah lah cipta, lama dah sebenarnya. Jadi kenapa ada benda ni? Kenapa ada menyusahkan ada benda ni? Sebab tu saya kata daripada awal lagi, kita jangan buat research short sendiri. Jangan buat research yang short sendiri. Kita nak research yang kita happy, passion, tapi ada impact untuk diri kita dan juga orang ramai. Okay? So orang ramai ni merangkumi 5 aspek ni lah. Sudut akademik kita, dunia akademik kita, dengan publish paper, hasil student dan sebagainya. Dan kita pastikan juga pihak industri, pihak negara, pihak masyarakat dan environment dapat impactnya yang sama. Okay? Dah nak habis dah ni. Okay, so saya share lah lastnya my own experience. So bidang saya dalam pharmaceutical biotech, saya signaling, so memang fokus saya lebih pada medical application. Okay, medical application and effects. Memang yang PhD saya pun dalam medical. Sebab tu saya fokus pada obesity and related diseases. The subject saya adalah B products and iaitu honey spesifiknya dan polycates. Polycates ni marine. Sebab kita kat UMT melibatkan niche marine. So, kalau kita tak lari, kena ada juga kajian melibatkan marine. Okay. Jadi, pengalaman saya memang saya dah, itulah kenapa saya fokus pada obesity. Kita tahu sampai sekarang obesity masalah utama kat Malaysia. Okay. Apa hipotesis kita? Saya kata ni memang foundation saya ni. My fundamental aspect dalam study saya. Saya memang ada hipotesis
pure honey can control obesity, fake honey can cause obesity, for example. So, saya keep asking myself, macam mana dia boleh jebak obesity? Macam mana dia boleh control obesity? So, sebab tu saya akan tanya selalu sudut saya. Macam Pak Is ada kat sini, saya akan selalu akan tanya, macam mana? So, protein mana yang terlibat? Adakah protein tu dapat diturunkan ataupun di-induce dan sebagainya? Kalau di-induce, macam mana? Honey part mana? Honey ada banyak benda dalam tu. Bagaimana yang mainkan peranan? Adakah semua bahan dalam honey pun bekerjasama untuk beri efek, turunkan berat badan dan sebagainya? Kena keep asking. Jadi nak buktikan hipotesis dan menjawab soalan tersebut, so, sebab tu kita kena pilih objektif dan method yang sesuai untuk study tu. So, ada semua method ni lah, in silico, in vitro dan sebagainya. Jadi hasil pada praktis yang saya buat ni, alhamdulillah saya menghasilkan strategi yang besar. Okay, strategi yang besar tu saya kata long term saya hasilkan high quality pure Malaysian honey sebagai new commodity to our nation. Okay, ini bukan senang lah, saya kena ada honey analysis study, saya kena collaborate banyak dengan kementerian, dengan banyak pihak-pihak agensi luar. Okay, so macam mana nak hasilkan komoditi kalau tak ada sustain punya supply? Jadi saya kena collaborate dengan beekeepers, Kementerian Pertanian dan sebagainya supaya peternakan tu sustain dan ada teknologi-teknologi yang terkini dapat dipraktiskan dekat negara. Dan seterusnya, apa impact yang saya boleh hasilkan? Saya nak hasilkan produk berasaskan madu ni dapat turunkan berat berlebihan yang murah, yang semua rakyat boleh beli tapi tak ada kesan side effect dia dan berkesan. Okay, so nampak that's the whole thing yang saya plan, bukan untuk diri saya tapi untuk semua. Tapi dalam masa sama, alhamdulillah saya dapat capai semua ni. And dalam, saya bermula dengan semua funding je. Kan saya tanya kat sini, okay, mula teka berapa, saya dapat 7,000 je geran saya. Dekat mula-mula geran pertama saya dapat 7,000. Daripada 7 geran yang 7,000 tu lah, alhamdulillah saya dapat bayar student master dan sepuluh PhD saya dan dapat macam-macam pencapaian ni sehingga hari ni. Jadi ini masih lagi berjalan sampai sekarang. Dan yang paling penting memang saya banyak libat dekat polisi lah sekarang. Hasil kajian saya dapat kaji, kita dah tahu dah ciri-ciri madu asli, madu tiruan dan macam mana kesannya pada kesihatan. Daripada situ kita guna data tu untuk hasilkan polisi dan saya telah dilantik peringkat kementerian, pusat Malaysia dan juga antarabangsa jadi panel untuk bawa madu Malaysia untuk dijual di pusat antarabangsa, insyaAllah. Jadi semua ni akan datang, KPI ni semua akan datang tanpa kita sedar dan baik kita dapat capai dalam masa yang singkat dan sebagainya. Inilah penting lah, kena chat. So, alhamdulillah semua memang dari sudut honey, memang saya dari sudut akademianya, memang saya dapat publish journal, saya dah memberi satu hypothesis baru. Sebab tu saya google, saya ada Scopus tadi. Saya yang antara champion yang buat honey dengan obesity, tak ada orang lain. Yang terjelaskan bahawa madu asli boleh turunkan berat badan, madu tiruan menyebabkan obesity. Saya publish dalam jurnal, jadi rujukan utama daripada antarabangsa. Itu sudut akademia. Dekat society, saya telah share dengan masyarakat umum supaya lebih berhati-hati dalam memilih madu, ambil madu asli dan macam mana nak kenal madu tiruan dan sebagainya. Kita buat sharing session dan sebagainya. Government, kita kerjasama dengan kementerian dan Jabatan Pertanian, MADI dan sebagainya supaya dapat menghasilkan lebih banyak madu asli dan ambil tindakan ke atas madu tiruan dan sebagainya. Dengan industri, kita hasil daripada penghasilan madu asli yang kualiti tinggi dan yang sustain. So, industri dapat supply dan dapat pasarkan madu Malaysia dekat antarabangsa dan juga dekat Malaysia lah. Dan hasil seterusnya, dengan meningkatkan peternakan lebah dan keluduk di dalam negara, kita akan meningkatkan lagi proses penanaman pokok-pokok bunga, pokok buah-buahan sebagai bahan makanan pada lebah dan keluduk. Jadi secara terlangsung sajian ni walaupun untuk melibatkan medical tetapi memberi impact pada environment. Jadi pokok pun lebih banyak, kita lebih sayang pada environment, melibatkan environment kita lebih balance dan sebagainya. Itu impact secara tak langsung. Sama lah. So, kita reflect balik. Memang alhamdulillah grup projek ni memang melibatkan expertise saya, melibatkan pharmaceutical, biotech dan medical. Dan fundamentalnya tadi lah, madu asli, dapat kontrol obesity dan madu tiruan menyebabkan obesity. Dan memang kita ni pertama kali dinyatakan peringkat akademik ekosistem. Okay. Unik lah kita guna madu Malaysia
dan kita dah sustain kerjasama dengan beekeeper, dan banyaklah kita akan explore dan sudut mekanisme dia, efek dia, dan alhamdulillah efeknya dapat dinikmati oleh 5 aspek tadi, yeah? Academia, society, environment, industry dan juga government. Dan yang terakhir, inilah ini yang saya dapat capai dengan ada kerjasama ni, kita hasilkan polisi-polisi di tingkat negara sebagai rujukan untuk nak tentukan modul asli tak asli, dan juga sebagai rujukan untuk buat industri kelut ni dah tempoh 10 tahun, apa pernah baikkan untuk perlu dilakukan supaya harapan utama untuk jadikan madu sebagai komoditi utama ni dapat direalisasikan. Dan ada lagi ini untuk melibatkan Polikit, kita kat UMT ni melibatkan Marine, so saya memang fokus juga daripada Polikit ni. So dan saya tunjuk di sini daripada satu geran saja saya dapat. So alhamdulillah KPI ni banyak dapat dicapai. Kan? Sudah seorang, sudah PhD, 4 master IP sebanyak, ada patent, copyright, 4 produk dan sebagainya. Dan dapat promote award untuk satu subjek research saja. Jadi macam mana saya dapat capai ni? Saya tak adalah. Jadi bagi tahu kita follow yang tadi eh. Ha, kita follow ni. Ini yang penting. Nah, ni saya memang share sungguh supaya anda dapat praktiskan, anda cuba tengok, duduk sekejap, reflect balik, tengok balik kajian yang dilakukan, adakah ada ciri-ciri ni? Kalau tak ada, cipta peluang, cipta supaya kajian kita tu berkaitan dengan fokus dan sebagainya. So, alhamdulillah, kalau kita betul-betul ada strategi yang baik, ada planning yang baik, memang kita dapat capai semua KPI yang telah ditetapkan untuk kita tanpa kita sedari, dan lebih lagi yang kita dapat sebab matlamat utama kita adalah untuk beri kebaikan pada masyarakat. Alright, so itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya tekan kat sini, kajian yang kita lakukan adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sebabnya kita sebagai itulah, kita memang nak buat kebaikan bukan sekadar untuk diri kita saja, tapi untuk manfaat lebih ramai. Masyarakat dan sebagainya. Dan ni saya tak sebut lah. Faiz, saya letak nombor siap-siap dah sini. Kalau nak tahu detail, boleh baca buku ni. Alhamdulillah saya dah publish dah. Bawah penerbit UMT, memang detail ada dalam ni. Anda boleh baca, semua ni dah ada. Saya cerita macam mana proses penyelidikan yang saya lakukan lah. Daripada awal sampai nak capai apa yang kita kehendaki sebagai seorang pensyarah. Alright. Express sungguh lah. Terus 11:30 dah sebelum nak pergi jumpa dengan talk apa Prof. Zamri nanti. Okay. Jadi ada soalan? So, Puan Tila, itu sahaja daripada saya. Ada soalan daripada peserta? Okay. Kalau tak ada, saya tutup ya, Prof. So, tak ada. Itulah. Semua. Sekejap ya. Saya asyik hang. Alright. So, okay lah. Jadi kalau tak ada soalan apa semua tu. Okay. Terima kasih Prof dapat meluangkan masa untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Pihak kami juga ingin memohon kerjasama para hadirin untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas latihan yang telah dipost di ruangan chat bagi tujuan rekod kehadiran dan juga sijil penyertaan. Dengan ini, saya selaku wakil bagi PPBI ingin memohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang latihan berlangsung, dan PPBI juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Prof. Sama, terima kasih kepada semua. Dah hamba manfaat. Dan semua dapat praktiskan yang terbaik untuk kebaikan semua. Amin. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.